Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang tengah menikmati liburan di negeri Ginseng, Korea Selatan, kembali menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, rombongan Raffi dan Gigi bertemu dengan Choi Siwon, yang merupakan salah satu member boy band ternama Korea Selatan, Super Junior, saat mengunjungi SM Town Atrium. Thank you, Siwon. Thank you. No problem. Thank you, Siwon. Thank you. Siwon. Nice to see you. I love you all. Thank you, Siwon. Thank you. Yes. See you soon. Bye-bye, Siwon. Thank you. See you in Indonesia. See you in Indonesia, Siwon. Sebelumnya, Siwon mengunggah pertemuannya dengan pasangan hits tanah air itu di akun Instagramnya dengan menuliskan caption "Teman baruku dari Indonesia" dan berjanji akan kembali mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan para penggemarnya. Tak hanya itu, mengetahui jika Raffi dan Gigi memiliki 35 juta follower, Siwon meminta para fans Gigi dan Raffi untuk memfollow akun Instagramnya. Lantas, apa kata Nisha Ahmad saat mengetahui jika Raffi dan Gigi bisa bertemu dengan Siwon? Iya, senang banget bisa ketemu Siwon. Kayak, emang maksudnya siapa sih yang gak ngefans gitu kan ya sama Siwon kalau yang suka Korea gitu. Sirik. Asik banget ketemu Siwon. Ah, happy banget. Coba kalau kemarin nyusulnya ke Korea mungkin ikut ketemu. Usai Siwon memposting pertemuannya dengan presenter papan atas Indonesia itu, kini giliran Raffi dan Gigi yang membagikan momen langka itu di akun Instagram pribadinya. Bahkan Raffi berujar akan berkolaborasi dengan Siwon. Thank you, Siwon. Thank you. No problem. Thank you, Siwon. Nice to see you. I love you all. Thank you, Siwon. Thank you. Yes. See you soon. Bye-bye, Siwon. Thank you. See you in Indonesia. Siwon. Woo! Thank you, dapat hadiah banyak dari Siwon. Siwon, Raffi dan Gigi serta Rafathar juga bertemu dengan salah seorang member NCT Dream, Jaemin dan Jeno. Dalam video yang diunggah Gigi dan Raffi di akun Instagram pribadinya, pasangan ini merencanakan berkolaborasi dengan anak asuhan SM Entertainment itu. Oke, Jaemin, Jeno. Hai, terima kasih. Kita ketemu sama dia, kita collabs, tungguin ya. Rombongan Gigi dan Raffi dengan idola remaja Korea Selatan ini membuat baper para penggemar K-pop tanah air.